Kejaksaan Negeri Cianjur Jumat siang melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti narkoba dan alat kejahatan. Di antaranya ganja, sabu, senjata tajam, handphone, dan sejumlah obat-obatan terlarang. Hal tersebut merupakan barang bukti perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sepanjang tahun 2019, Kejaksaan Negeri Cianjur melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti kejahatan di halaman kantor Kejari Cianjur Jumat siang. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya ganja 17 kg, sabu 43,9 gram, serta alat-alat bukti kejahatan lainnya seperti senjata tajam, HP curian, serta barang bukti lainnya. Untuk barang bukti narkoba jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, dan untuk sabu dimusnahkan dengan cara diblender. Selain itu, alat bukti kejahatan lainnya seperti sajam dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menggunakan gergaji mesin. Menurut Kejari Cianjur, barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari berbagai kasus yang ditangani Kejari Cianjur periode Januari 2019 hingga Desember 2019. Terdapat barang bukti dari 40 perkara tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ganja seberat 517,48 gram, sabu-sabu seberat 43,9 gram. Ini dapat dari mana, Pak? Didapat dari perkara-perkara narkotika yang turun periode dari akhir sampai dengan Desember tahun 2019. Ini berapa perkara ya? Dari berapa perkara ini? Dari ini dari 40 perkara. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan guna mengurangi tumpukan barang bukti dan sebagai langkah memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat di awal tahun 2020. Heri Setiawan, Bandung TV.